bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fiddin, a'azzani wa'azzakumullahu jami'an wa'ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan memasuki penjelasan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke 184 dari surat Al-Imran. Naam, 184 dari surat Al-Imran. 85 ya. Nah, barakallahu fiikum. Ewa. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke 185 dari surat Ali Imran. Naam. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayat ini menjelaskan, atau sebelum kita baca ayat ini yang ke 185 dari surat Ali Imran, menjelaskan bahwasannya kita semuanya pasti akan mati dan meninggal dunia. Pasti. Tidak ada satupun yang terkecualikan. Walaupun sehebat apapun orangnya, sebesar apapun badannya, sekaya apapun hartanya, setinggi apapun derajat dan juga gelar serta titelnya, pasti akan mati. Enggak ada satupun yang terkecualikan. Hatta walaupun sembunyi di dalam selimut, pasti akan mati. Sembunyi di dalam istana yang sangat megah, pasti akan mati. Karena kematian yang namanya ajal adalah tamu yang datang tanpa diundang. Dalam artian datang secara tiba-tiba, tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Itu perlu kita imani dan perlu kita waspada barakallahu fikum dengan memperbanyak amal-amalan saleh, karena yang namanya kematian datang secara tiba-tiba. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Perhatikan ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, ayat yang mulia ini Allah Ta'ala menyatakan setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Pasti apa? Akan mengalami kematian, merasakan yang namanya kematian. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan sesungguhnya hanya saja kalian semuanya akan dibalasi pahala-pahala kalian secara sempurna di hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, diamankan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya apa? Hanya barakallahu fikum, nam perhiasan atau kenikmatan yang menipu. Ini menunjukkan bahwasannya motivasi, dorongan kepada kita semuanya, dunia ini hanya perhiasan yang menipu. Hanya sesaat saja. Setelah dunia bukan dunia lagi. Oleh karena itu diawali dengan apa? Peringatan. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mati. Di sini menunjukkan bahwasannya kita sadar bahwasannya tidak ada pentingnya, tidak ada faedahnya hidup di dunia walaupun panjang umurnya kalau amalannya tidak baik. Nah, oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih, suatu ketika Rasulullah menyatakan khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Bayangkan. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya jiwa yang manakala Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan ajalnya, itu tidak bisa mengelak, tidak bisa menolak, tidak pula menyegerakan, tidak pula menunda, enggak bisa. Semuanya pasti akan tepat sesuai dengan sasaran yang Allah ta'ala tetapkan. Sebagaimana hal ini Allah ta'ala firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
wala yastaqdimun, apabila telah datang ajal mereka, waktu kematian mereka, niscaya mereka tidak akan mampu, tidak akan mampu menyegerakan, tidak pula menundanya. Kematian, ajal. Paham ya, datang secara tiba-tiba, enggak pandang umur, enggak pandang usia. Nah, barakallahu fikum, semuanya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Dalam Lauhul Mahfuz, si fulan akan meninggal tanggal sekian, jam sekian. Si fulan akan meninggal pada usia sekian. Si fulan akan meninggal dalam keadaan dia tidur di dalam selimutnya. Bisa. Paham ya? Jadi jangan sampai kita merasa, wah anak masih muda, nanti masih lama, mungkin meninggalnya nanti kalau usia 60 tahun, dari mana kita tahu? Enggak bisa. Paham ya? Bahkan terkadang orang diberikan usia sampai 100 tahun lebih pun, itu karena sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang usianya masih muda, muda belia barakallahu fikum, ternyata meninggal dunia. Mahum Abdurrahman, terkadang orang senyum-senyum, paham ya? Usianya masih muda, ternyata pagi harinya meninggal dunia. Bisa. Nah, barakallahu fikum, karena takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan ajal adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia, enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dalam ayat yang lain yang sering kami sebutkan juga, apa itu ayatnya? Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian menghampiri kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng istana yang sangat kuat dan megah. Perhatikan baik-baik ini. Kematian, bayangkan. Antum sembunyi malah dikejar. Antum sembunyi, enggak bisa. Paham ya? Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian akan lari darinya, justru kematian menghampiri kalian. Perhatikan baik-baik, kematian akan menghampiri kita semuanya. Kita maupun dalam keadaan sadar ataukah tidak, tahu ataupun enggak, kalau sudah datang ajalnya, pasti tidak pernah meleset dari sasaran yang Allah Ta'ala tetapkan. Kematian, barakallahu fikum, na'am. Ada yang takdirkan mati dalam keadaan muda, ada pula yang takdirkan mati dalam keadaan sakit, terasa. Nah, barakallahu fikum, karena sakaratul maut itu benar adanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'at sakaratul maut bil haqq." Gitu lafadznya ya. "Dzalika ma kunta minhu tahid." Dan sungguh telah datang sakaratul maut dengan benar adanya. Dan itulah yang dulu engkau ingin lari darinya, enggak bisa. Kita enggak bisa lari, barakallahu fikum, dari kematian. Walaupun harta kita sebanyak apapun, enggak bisa. Pasti ketika sudah saatnya mati, mati. Itu kita renungi baik-baik. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Aksiru zikra hadimil nazzat." Apa artinya? Perbanyaklah mengingat yang namanya penghancur kelezatan, penghilang kelezatan, yaitu kematian. Karena kalau orang sudah meninggal dunia, itu dia sudah enggak merasakan kelezatan dunia lagi sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tujuannya kenapa kok kita harus ingat mati? Tujuannya kenapa tujuannya? Tujuannya agar kita tidak berambisi terus mencari dunia. Dunia ini hanya wasilah, perantara untuk kita beriman, kemudian beramal-amal saleh. Karena tujuan utama kita diciptakan di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita diciptakan untuk dunia, tapi dunia diciptakan untuk kita. Ingat-ingat ya itu ya. Nah, barakallahu fikum, dunia diciptakan untuk kita, bukan kita diciptakan untuk dunia. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Mahum akhadar razak. Dunia diciptakan untuk siapa? Untuk kita, sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita diciptakan untuk dunia. Itu hati-hati itu. Karena keliru nanti, maknanya lain. Kalau kita diciptakan untuk dunia, berarti kita dunia terus yang kita cari. Tapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah taala di dunia ini. Sehingga dunia sebagai sarana, sebagai tempat, wadah untuk kita apa? Memperbanyak amalan, amalan saleh. Naam, kita lihat tafsirannya. Na'am, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah, kullu nafsin la budda an tadzuqal maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami dan merasakan kematian, siapapun orangnya, barakallahu fikum. Wa bihadza yurja' jami'ul khalqi ila rabbihim. Maka dengan ini akan dikembalikan seluruh makhluknya kepada Rabb mereka. Semuanya akan kembali ke sana. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia, yang berada di dalam kubur, nanti di hari kiamat akan dibangkitkan, dikumpulkan menuju menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Allahumma sallim sallim. Kita lihat sini. Liyuhasabahum. Nah, barakallahu fikum, dalam rangka untuk dimintai perhitungan. Nah, barakallahu fikum,
Allah Subhanahu wa taala akan apa? Memperhitungkan amalan-amalan mereka yang dulu dilakukan di dunia. Naam. Wa innama tuwaffawna ujurakum ala a'malikum waqiyatan ghaira manqusatin yaumil qiyamah. Dan hanya saja kalian semuanya akan diberikan upah dan pahala kalian secara sempurna terhadap amalan-amalan kalian yang dulu pernah dilakukan dan tidak terkurangi di hari kiamat. Semuanya akan diberikan. Yang kecil pun akan dibalasi. Amalan yang besar akan dibalasi sesuai dengan apa? Kadarnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat engkau akan dibalasi. Engkau akan dibalasi. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang memanen, dia barang siapa yang menanam, dia akan memanennya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak mendzalimi hambanya. Semuanya didatangkan, dimintai pertanggungjawaban. Wa innama tuwaffawna ujurakum 'ala a'malikum wafiyatan ghairu manqusatin yawmal qiyamah faman akramahu rabbuhu wa najjahu. Maka barang siapa yang Rabb-nya telah memuliakan dia, wa najjahu minan nar, dan Rabb-nya telah menyelamatkan dia dari api neraka, wa adkhalahul jannata, dan telah memasukkan dalam surganya, faqad nala ghayata ma yatlub. Sungguh dia telah meraih puncak apa yang dia cari. Yang kita cari apa sih? Surga. Kalau kita sudah masuk surga, ya udah, berarti itulah yang kita cari. Namun di surga tersebut ada kenikmatan-kenikmatan. Surga sendiri sudah nikmat, kemudian di situ nanti ada kenikmatan yang lebih dari itu. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat lagi, yaitu apa? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, berarti kita semuanya pasti akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fiikum. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Inilah balasan bagi orang-orang yang memang Allah telah selamatkan dari api neraka sehingga Allah telah masukkan dalam surganya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Na'am barakallahu fiikum, berupa kenikmatan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mut'atan za'ilatan. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kenikmatan yang sia-sia, kenikmatan yang sirna, kenikmatan yang akan hilang. Fala tahtarru biha. Maka jangan kalian tertipu dengannya. Maksudnya jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Senikmat apapun, sebesar apapun di dunia ini yang antum saring, yang antum kerahkan untuk mendapatkannya, itu akan sirna semuanya. Akan hilang semuanya kecuali amalan-amalan soleh. Karena amalan soleh ini nanti yang akan menyertai kita di dalam kubur. Paham ya? Coba kalau orang meninggal, perhatikan baik-baik ya. Orang meninggal dunia, apakah hartanya dibawa? Tidak. Keluarganya? Tidak pula. Amalannya yang menyertai dalam kuburan tersebut, barakallahu fikum. Rumahnya ditinggal, motornya ditinggal, gudangnya ditinggal, gedungnya ditinggal, istananya enggak dibawa sama sekali. Amalannya ini yang menyertai di dalam kuburannya, barakallahu fikum. Kalau amalan yang baik, niscaya dia pun akan mendapatkan kebaikan di dalam kuburan. Ditanya pun jawab dengan tiga pertanyaan yang diajukan oleh malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Bisa menjawab tiga pertanyaan, barakallahu fikum. Dalam keadaan posisi dia dalam keadaan bagaimana? Senang, selamat. Tiga pertanyaannya apa? Pertanyaannya dalam kuburan, siapa Rabbmu? Siapa? Apa agamamu? Siapa nabimu? Tiga pertanyaan ini kalau bisa jawab, kenikmatannya sudah kami sebutkan sangat luar biasa, barakallahu fikum. Na'amullahu musta'an. Kita lihat di sini ayat yang berikutnya. Jadi syahidnya dalam ayat yang ke-185, peringatan kepada kita semuanya agar jangan sampai kita tertipu dan kehidupan dan kemewahan dunia hanya perantara dan sesaat saja. Mau insyaallah ya, hanya perantara dan sesaat saja. Setelah itu nanti adalah akhirat kekal abadi, dan disitulah kita harus apa? Mencari pilihan kita, mencari keinginan kita yang kita damba-dambakan di dunia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu sangat banyak ayat-ayat yang peringatkan tentang bahaya fitnah dunia. Nah, barakallahu fikum, di antaranya apa yang sering kami sebutkan, yaitu Allah taala berfirman tentang Musa alaihissalam ketika mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Perhatikan baik-baik ya. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya perhiasan kenikmatan yang menipu. Dan sesungguhnya negeri yang kekal abadi adalah akhirat. Itu ingat baik-baik ya. Masa depan kita di mana?
Di akhirat, di dunia ini belum dikatakan masa depan. Masa depan dunia masih ada depannya lagi, yaitu akhirat, barakallahu fikum. Nah, dan kita di dunia ini nanti masih mengalami alam penantian, penungguan, menunggu di situ sampai benar-benar kita masuki alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu di alam barzakh. Alam kuburan itu alam penantian di situ. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh, yaitu alam kubur, sampai hari mereka semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang, bayangkan. Dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan sendiri-sendiri, dalam keadaan tanpa berkhitan. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayat yang selanjutnya, barakallahu fikum, kita tutup dengan ayat yang ini, ayat yang ke-186, mengkabarkan kepada kita semuanya bahwa di dalam harta-harta yang kita miliki ini ternyata ada ujian di situ. Ujian bagaimana? Ujian apakah harta kita kita salurkan kepada jalan Allah atau kita hambur-hamburkan, kita berfoya-foya, kita bermegah-megahan, kemudian apa? Kita tertipu dengan harta tersebut atau bagaimana? Karena harta itu tidak semuanya menjadi kenikmatan bagi kita. Terkadang menjadi ujian. Mohon ya, menjadi ujian. Jangan sampai kita keliru di dalam memahami. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la tubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladhina utul kitab min qablikum wa minal ladhina asyraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaku fa inna dhalika min azmil umur. Artinya, sungguh kalian akan diuji pada harta-harta kalian. Nah, bayangkan ini, harta ternyata ada ujian di situ. Ujiannya apa ujiannya? Harta yang kita miliki kemana? Dikemanakan itu loh. Apakah semua harta yang kita miliki ternyata untuk perkara maksiat, perkara dosa, atau kita salurkan di jalan Allah, sebagian kita infakkan, sebagian kita sedekahkan. Tentunya yang paling maksimal dan paling penting di sini adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak, jangan sampai dia melupakan zakatnya. Paham ya? Karena zakat harta sudah ada bagian tersendiri. Zakat harta sudah ada syarat-syaratnya. Kalau sudah mencapai haul dan mencapai nisabnya, maka wajib bagi dia apa? Untuk mengeluarkan zakatnya itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa anfusikum, dan diri-diri kalian juga akan diuji. Bayangkan ujian, harta juga diuji, diri kita juga diuji. Kita bagaimana? Semangat atau tidak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah badan kita, kemudian na barakallahu fikum, kekuatan kita digunakan kepada perkara yang baik atau perkara yang buruk? Ujian. Nah, barakallahu fikum, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan sungguh, nah, kalian akan mendengar cacian makian dari orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sebelum kalian. Maksudnya mereka enggak terima. Jadi mereka terkadang mengejek, terkadang mereka membuat ulah, paham ya? Cacian makian terhadap agama kita, sabar enggak kita menghadapinya? Seperti itu, barakallahu fikum. Naam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya? Wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Maksudnya apa? Kalian sungguh akan mendengar gangguan-gangguan yang banyak berupa ucapan, dan akan merasakan gangguan-gangguan berupa perbuatan dari orang-orang yang telah diberikan kita pada mereka sebelum kalian, dan dari orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan. Bayangkan itu, barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya apa? Gangguan itu pasti ada. Halangan, rintangan pasti apa? Pasti ada, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita harus siap, mampu di dalam menghadapi apa? Ujian tersebut. Perhatian baik-baik. Mampu di dalam menghadapi ujian tersebut. Karena ujian, nah, kalau orang tidak mampu menghadapinya, ada dua kemungkinan. Apa kemungkinannya? Kalau dia ridho dan terima dan ujian tersebut, dia akan mendapatkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya dia malah putus asa, tidak terima dan ujian tersebut, dia akan mendapatkan apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, barakallahu fikum. Ujian ternyata banyak sekali. Terkadang kita diuji di dalam masyarakat. Kalau kita misalkan pulang ke kampung, masyarakat kita mencaci maki, menghina, berjenggot dibilang apa kemarin? Kambing, celana cingkrang dibilang apa kemarin? Kebanjiran, akhwat bercadar dibilang ninja, dibilang na'am barakallahu fikum burung gagak atau semisalnya. Ujian itu, sabar enggak kita menghadapi mereka? Paham ya? Tentunya solusi yang terbaik ketika ada ujian seperti itu, sabar. Enggak perlu kita balas dengan kekerasan.
karena dengan kesabaran ini suatu ketika nanti insyaallah bismillah mereka berubah, akan menghormati kita tidak seperti yang sebelumnya, dan ini terbukti. Tapi kalau antum lawan dengan kekerasan, dengan ekstrim, antum pukul misalkan, ribut, yang terjadi keributan. Nah, sabar barakallahu fikum. Dan sudah kita lewati hadis-hadisnya mengenai apa? Bagaimana para nabi terdahulu ketika mereka diuji. Para nabi terdahulu ketika mereka diuji oleh kaumnya, dalam artian Allah Ta'ala menguji melalui kaumnya, dipukul hingga berdarah pun mereka enggak balas. Hanya sekedar mengusap. Seraya berkata apa? Allahumma ighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka orang-orang yang bodoh yang tidak tahu. Bayangkan kesabaran yang sangat luar biasa. Wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kalian sabar dan kalian bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur. Maka sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perkara yang sangat berat. Orang bertakwa bersabar itu berat enggak? Berat. Oleh karena itu kesabaran dipermisalkan apa? Sebagaimana pohon yang pahit rasanya. Siapa coba orang mau berobat kemudian minum sesuatu yang pahit gak suka dia, tapi setelah minum obat tersebut rasanya, hasilnya enak, paham ya, lebih manis daripada madu. As-sabru murrun kasmihi madzaqatu lakin awatibuhu ahla minal asali. Artinya apa? Kesabaran itu pahit sebagaimana rasanya, sebagaimana namanya, rasanya pahit, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Menunjukkan bahwasanya kesabaran itu pahalanya sangat besar. Barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, mereka akan ditunaikan pahala-pahala mereka yang diberikan tanpa dihitung-hitung. Bayangkan, sabar ketika menghadapi ujian, sabar ada cobaan rintangan, sabar menjalankan tugas-tugas, sabar dalam menghafal, sabar dalam murojaah mengulang pelajaran, sabar. Paham ya? Sabar terhadap gurunya juga penting. Paham ya? Terkadang gurunya marah, terkadang gurunya mengarahkan dengan suara yang keras, dengan suara yang kadang lembut, dengan suara yang kadang sedang-sedang. Sabar semuanya barakallahu fikum. Karena apa? Di balik kesabaran itu apa? Kebaikan yang sangat luar biasa. Nah, tapi kalau antum enggak sabar, mudah patah hati, sakit hati, kemudian apa? Putus asa, akhirnya apa? Ujung-ujungnya tidak mau belajar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sudah belajar bertahun-tahun mintanya cuti. Allah musta'an, atau yang semisalnya enggak bagus seperti itu ya. Kalau seandainya memang sudah enggak mau belajar misalkan, istirahat, selesai urusan. Tapi kalau dengan cara yang tidak bagus, tidak syar'i, ahsan dihindari. Maksudnya ya, na barakallahu fikum, orang belajar memang berat. Berat kan? Berat sekali. Karena butuh apa? Butuh yang namanya pengorbanan dan perjuangan. Dengan pengorbanan dan perjuangan itu maksudnya apa? Akhirnya bisa melahirkan yang kesabaran. Paham ya? Nah, dengan kesabaran itu, sabar itu sendiri butuh apa? Perjuangan dan pengorbanan. Jadi antara tiga perkara ini saling melengkapi, perjuangan, pengorbanan, kesabaran di dalam meraih apa? Barakallahu fikum, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah latukhtabarunna ayyuhal mu'minun. Sungguh kalian akan diuji wahai segenap kaum mukminin. Bayangkan, ujian akan senantiasa ada pada diri kita semuanya. Selama kita berada di atas al-haq pasti akan diuji. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab An-Nuniyah, beliau mengatakan apa? Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jafa hadza sunnatur rahmani. Yang namanya al-haq mansurun wa mumtahanun. Yang namanya al-haq itu senantiasa ditolong dan diuji. Mestinya itu sudah. Al-haq dimanapun mereka berada pasti akan diuji dan dikasih pertolongan. Fala ta'jab, jangan merasa heran. Karena dua perkara ini sunnatur rahmani, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabar barakallahu fikum, na'am, di dalam menghadapi ujian-ujian yang ada. La tuhtabarunna ayyuhal mu'minun fi amwalikum bi ikhraj nafaqatil wajibah wal mustahabbah. Sungguh kalian akan diuji wahai segenap kaum mukminin di dalam harta-harta kalian dengan mengeluarkan nafkah-nafkah yang wajib. Kita semuanya tentunya yang berkeluarga harus menafkahi keluarga, istri, anak. Ini nafkah yang wajib. Sabar. Terkadang kita kerja banting tulang, meras keringat, hasilnya cuma itu-itu saja. Sabar. Bersyukur. Paham itu ya? Terkadang kita kerjanya santai, tenang, tapi kerja kok hasilnya memuaskan. Walhamdulillah, syukuri. Karena sekarang yang namanya kerjaan itu macam-macam bentuknya dan macam-macam pula hasilnya. Barakallahu fikum. Nah, semuanya butuh apa? Bersyukur dan kesabaran.
Naam, sedikit disyukuri, banyak lebih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin bersyukur, semakin apa? Akan ditambah nikmatnya demi kenikmatan-kenikmatan yang ada barakallahu fikum. Naam. Mohon insyaallah. Ayo, kita lihat berikutnya. Wal mustahabbah, mustahabbah itu maksudnya berinfak. Sedekah mustahabbah itu antum ngasih orang lain, sedekah ke orang lain mustahab hukumnya. Mandub, paham ya? Seperti itu kalau yang wajibah tadi itu. Seperti antum ngasih nafkah keluarga wajib. Enggak boleh antum menyanyikan keluarga. Antum enak-enak sendiri, gajian dimakan sendiri, paham ya? Gajian kemudian dihabiskan sendiri, enggak ingat istri, enggak ingat keluarga, enggak ingat anak, ini hati-hati. Kafa bil mar'i isman an yudhi aman ya'ul. Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang dia menyanyikan orang yang bawa tanggung jawabnya. Sekarang anak istri di bawah tanggung jawab siapa? Suami. Nah, suami harus pengertian memberikan nafkah kepada anak dan istri. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai harta yang dihasilkan, yang didapatkan suami dihabiskan sendiri. Enggak peduli dengan istrinya, enggak peduli dengan anaknya, itu keliru. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wabil hawaijil lati tusibuha. Dan juga wabil jawa'ih akan. Wabil jawa'ih allati tusibuha, dan dengan rasa lapar yang telah menimpanya. Terkadang kita lapar, sabar barakallahu fikum, selama kita masih makan, selama kita masih minum dan tulang punggung kita masih tegak, sabar. Karena kelaparan ini yang menimpa diri kita belum seberapa dibanding dengan para sahabat terdahulu. Coba bayangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Beliau suatu ketika kelaparan hingga perutnya diganjal dengan batu, bayangkan. Coba kayak apa bentuknya kira-kira? Perutnya diganjal dengan batu karena laparnya. Antum pernah kayak gitu? Enggak pernah, 3 kali sehari paling minim ya kan? Atau 2 kali sehari makannya. Bersyukur barakallahu fikum, na'am. Ya kan? Ayo. Nah, seperti itu ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau suatu ketika tertimpa badannya sangat lapar sekali. Padahal beliau ini apa? Murid kesayangan Rasulullah dan bisa dikatakan santri teladannya. Paham itu ya? Dan beliau dikatakan al-muksirun fi riwayatil asar, termasuk orang-orang yang paling banyak periwayatan hadisnya. Bayangkan sambil lapar, perutnya diganjal dengan batu tadi itu. Nah, barakallahu fikum, akhirnya apa? Ya, hasilnya pun memuaskan karena posisinya perjuangan yang sangat luar biasa tadi. Nah, perhatikan baik-baik ya, barakallahu fikum, na'am, Allah musta'an. Karena di dalam mencari ilmu itu banyak sekali cobaan dan gangguan, rintangan, di antaranya lapar ini. Ada lagi enggak di antaranya? Ada, diuji dengan rasa ngantuk. Paham ya? Terkadang orang sudah tidur pada waktunya juga tapi tetap ngantuk. Paham ya? Terus bagaimana caranya, solusi yang terbaik? Ada obatnya barakallahu fikum. Obat yang paling terdekat adalah mengambil air wudu. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, kalau sudah menjadi penyakit, dia misalkan ada saudara kita yang bisa bekam-bekam kepalanya, itu terkadang bisa menghilangkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala rasa ngantuk yang sudah jadi penyakit tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah tidur, sudah istirahat, kok tetap ngantuk terus, dan misalnya upayakan semaksimal mungkin ditahan. Paham ya? Karena biasanya kalau orang belajar dalam keadaan posisi ngantuk, itu faedah yang dia dapatkan enggak maksimal. Dia mau nulis Allahu Akbar, tulisannya akhirnya miring-miring, enggak jelas apa tulisannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena apa? Karena rasa ngantuk itu lain dengan ketika antum tidak ngantuk. Lain enggak? Lain. Nah, barakallahu fikum, sehingga perlu diperhatikan baik-baik. Itu ujian juga. Wa fi anfusikum bima yajibu alaikum minat ta'at, dan juga ujian yang ada pada diri kalian berupa apa? Perkara yang diwajibkan atas kalian. Nah, barakallahu fikum, berupa ketaatan. Ujian, kita taat atau tidak? Siap atau tidak untuk melaksanakan ketaatan? Karena ujian itu macam-macam barakallahu fikum. Ada berupa ketaatan yang berupa kewajiban, berupa ketaatan yang bentuknya apa? Sunnah. Itu bagaimana kita menerapkannya? Bagaimana kita mengamalkannya? Sabar barakallahu fikum, na'am. Ada qiyamul lail, salat malam, itu pun kalau antum lihat waktunya kapan? Sepertiga malam terakhir, malam dibangunin. Bayangkan, perlu kesabaran di situ. Jangan malah marah-marah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, sabar, bangun, salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa ma yahillu bikum min jarahin aw qatlin wa faqdil ahbab, dan juga yang menimpa kepada kalian berupa luka atau naam kurban pembunuhan, mungkin karena peperangan itu ya, atau kehilangan saudara-saudara yang tercinta. Dalam peperangan terkadang ada saudara kita yang terbunuh. Atau terkadang dalam kehidupan sehari-hari ada saudara kita, teman kita yang meninggal dunia, kehilangan. Sabar. Nah, barakallahu fikum. Wa dzalika hatta yatamayyazal mu'min as-shadiq min ghairihi. Ini tujuannya apa sih?
Tujuannya agar semakin nampak seorang mukmin yang jujur imannya dari yang tidak jujur imannya tadi. Wala tasma'unna minal yahud wan nasara wal musyrikin, dan sungguh kalian akan mendengar dari kalangan orang Yahud wan nasara dan orang-orang musyrikin, mayu'di asma'akum, yang bisa mengganggu pendengaran kalian. Coba bayangkan, antum terkadang di masyarakat ada orang yang ngejek kita, terganggu enggak rasanya? Terganggu enggak? Terganggu, sabar. Nanti kalau antum pulang ke kampung, ya Abdul Razak, terkadang orang-orang yang baru pulang kampung misalnya mengalami perubahan, pakaiannya syar'i masya Allah, berjenggot misalkan, apalagi pakai surban, orang akan menilai, ini ajaran apa ini? Masa kayak gini menjalankan? Masa? Nah, sabar. Butuh kesabaran. Kalau antum enggak sabar, berbahaya di situ nanti. Karena apa? Emosi terkadang bergejolak. Kalau bergejolak dia tidak bisa menahan emosinya, terlampiaskan dengan perkelahian, itu sangat buruk sekali. Paham ya? Sabar saja udah. Mau bilang apa saja, silakan. Yang penting jangan nyenggol. Paham ya? Yang penting jangan nyenggol badan kita. Nah, baru kalau nyenggol bagaimana? Boleh kita lawan dalam rangka difa' lin nafs. Misalkan dia mau mukul antum gini, antum biarkan gini? Atau tangkis? Ditangkis suara kalau fiikum na'am. Karena posisinya antum mau didzalimi. Kalau antum biarkan, ya sebenarnya enggak ada masalah, cuman sakit. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dalam rangka membela diri, itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau cuma sekedar ucapan sabar. Ucapan sabar, dibilang kambing, dibilang wedus misalkan, sabar barakallahu fiikum. Antum enggak perlu membalas mereka dengan kekerasan. Karena mereka barakallahu fiikum akan menilai ahlus sunnah ini ekstrim, ahlus sunnah ini keras. Padahal mereka dulu yang mulai, ya enggak? Padahal ahlus sunnah itu yang paling lembut, bayangkan itu. Nah, barakallahu fiikum, Allah musta'an. Tapi mereka tidak mengetahui, dan walakin aktsarun nasi la yasykurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur dan layak namun tidak mengetahuinya. Allah musta'an. Kita lihat. Mayu wa asma'akum min alfadhi syirki wa ta'n fi dinikum, ya kan? Akan dijumpai dari kalangan orang Yahud dan Nasara dan musyrikin sesuatu yang kalian akan mendengarnya, yaitu sesuatu yang mengganggu pendengaran kalian berupa lafaz-lafaz kesyirikan, lafaz-lafaz hinaan, satian terhadap agama kalian. Agama apa itu? Masa dikit-dikit pakai sorban misalkan, tayyib. Agama apa itu? Masa telananya cingkrang. Agama apa itu? Masa dikit-dikit langsung nam taklim di masjid misalkan. Dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Paham ya? Itu enggak perlu kita gubris. Selama itu hanya suara saja biarkan. Paham ya? Yang penting tidak apa tadi? Tidak sampai menyenggol badan kita. Tidak sampai menyentuh badan kita. Tidak sampai mendolimi kita dengan pukulan yang semisalnya. Paham itu ya? Biarkan saja barakallahu fikum na'am. Mahfum insyaAllah, mahfum. Ayo, paham kan antum? Ayo, sabar. Nah, barakallahu fiikum. Wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar, ayyuhal mu'minun, wahai segenap kaum mukminin, ala dzalika kullih, atas semua itu ujian semua tadi, kalau bersabar, wa tattaqullaha biluzumi ta'atihi wa tinabi ma'siyatihi, dan kalian bertakwa kepada Allah dengan senantiasa mentaatinya dan senantiasa menghindarkan menjauhi maksiat kepadanya, fa inna dzalika minal umur allati yu'zam 'alaiha, maka itu semuanya termasuk perkara-perkara yang sangat ditekankan dan diharuskan. Ngam ya? Termasuk perkara yang sangat berat ditekankan dan diharuskan. Wa yunafis fiha, nam wa yunafas fiha, dan perkara yang orang diminta untuk apa? Berlomba-lomba di dalamnya. Nasallallahu salamat al-afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.